Okay guys, ni kereta baru sampai eh. Kereta baru sampai, Suzuki Swift. Jom kita tengok. Okay, Suzuki Swift baru sampai. Ini kereta hitam putih eh. Bumbung dia hitam, body dia putih. Cantik juga. Jom kita tengok. Rim ori eh. Ori rim. Tahun berapa ni? 2010. 1.5 auto eh. 22,800. Jom kita tengok belakang. Ni belakang dia. Okey, nampak macam Ativa sikit, bumbu hitam eh. Jangan main-main. Okey, ni kereta cantik. Kereta cantik. Cat dia pun cantik. Kenapa eh? Dah polish ke? Mungkin dah baru polish lah. Nampak cantik. Okey, kita tengok kat dalam pula. Hop. Hey, cantik ni. Hard plastik, dia ada wood paneling tau. Tapi sini dah goyang. Goyang sikit. Boleh nampak dah goyang. So kalau harap-harap boleh pasang balik lah dia orang. Ini adalah fabric. Hard plastik, semua hard plastik eh. Okey, ini dalam dia. Pemandangan kokpit anda. Boleh tahan, menarik, menarik. Dia punya seat fabric. Steering dia masih okey lagi, 11 tahun steering masih okey. Tekan horn. Ui, horn. Yang main-main ni. Dia ada keyless ke? Kena buka macam ni eh. Okey, ni dia punya meter. Boleh tahan. Dia ada bagi tahu anda di gear yang ke mana. Auto. Ini dia punya aircon, tombol aircon, player dia. Aircon dia, dashboard. Boleh tahan lah. Okey, ini sebelah sana. Ada sedikit kesan di seat. Seat belt pudar sikit dia punya ni, buckle. Sudah pudar dari segi warna. Kat belakang ni pula. Okey. Belakang lebih bagus. Dia punya belakang lebih solid. Okey. Tapi kita tengok dia punya leg room kurang eh. Banding dengan Viva, banding dengan Myvi, banding dengan i10. Yang ni kurang sikit. Tapi seat dia panjang sikit lah. So kadang-kadang kita tengok kalau tak ada ruang, tapi kadang-kadang kita kena confirm dia punya panjang seat. Kalau kadang-kadang dia punya seat lebih panjang tau. Okey, lepas tu kita tengok depan. Ini dia. Pemandangan kokpit anda. Okey, bumbung dia warna cerah eh. Bumbung warna cerah. Kereta masih bersih lagi. Ini belakang dia. Boleh letak payung. Dia punya demister masih intact eh. Maknanya mungkin boleh pakai lagi demister. Okey, macam mana nak buka boot? Boleh tak? Eh, boleh boy. Okey. Boot dia semua sihat. Bukan macam boot kereta lain. Okey, ini pun bot lah bot. Okey. Tak besar sangat ni dia punya boot. Tak besar sangat, boleh dia ada dua tingkat. There's two layers eh. Ada dua tingkat. So yang ini boleh dibawakan. So maka okey. Lebih besar daripada Viva sedikit, lebih kecil daripada Myvi sedikit. So itu dia Suzuki Swift 2010. 22,000 eh. 1.5 auto. Kereta baru sampai. Siapa nak cepat-cepat, Suzuki Swift ni kereta panas eh. Hari tu kita nampak sebiji kan, jual 29,000. Yang ni 22 je. Okey, 22 je. 22,000. Tahun 2010. So kalau nak loan pun tak lama. Mungkin 3-4 tahun. Okey. Bye.